Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya, Ayah di Medika. Hari ini kita akan menggunakan sterilisator 24 liter steamer ya. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum menggunakan, kita tutup dulu nih keramnya. Kemudian kita isi air kurang lebih 1,5 liter sebatas ini ya. Dan kemudian kita masukkan, nah ini 4 loyangnya ke dandangnya. Nah, kalau udah kita masukkan ya. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan tutupnya. Nah, kita masukkan tutupnya. Nah, ini alat tadi udah kita masukkan ya. Dan kemudian kita tutup kuncinya. Ya, ini ada 6, ini kita tutup semua. Kita tutup berlawanan biar enggak, biar seimbang ya. Terus kita sambungkan ini kabel powernya ke saluran listrik ya. Nah, sambungkan. Kemudian kita nyalakan ini ya, saklar pemanasnya ya, dan nyalakan. Nah, kemudian kita putar ini temperatur kontornya ya. Kita putar temperatur kontrolnya. Nah, kita putar. Terus kita tekan lagi nih timernya ya. Nah, kita nyalakan timernya. Kemudian kita atur di angka 15 ya. Nah, kita putar di angka 15 ya. Terus pada saat pemanasan ini keluar uapnya ini di katup udaranya. Nah, kita buka dulu ya. Kalau udah keluar katup udaranya, kita tutup ya. Nah, kita tutup. Nah, ini namanya katup pengaman ya, apabila pemanasannya melebihi kapasitas ya. Terus ini lampu indikator ini nyala saat terjadi pemanasan. Dan kemudian ini tekanan indikator ini akan berjalan sesuai steril yang kita tentukan ya. Dan kemudian lampu indikator otomatis akan mati sendiri. Dan kemudian kita matikan lagi. Nah, ini pemanasnya, saklar pemanas, dan kemudian timernya. Nah, ya. Kalau sudah kita tunggu waktu 20 sampai 30 menit ya. Nah, kemudian kita buka katup udaranya ini ya, biar uap di dalam steril ini bisa keluar ya. Oke. Sampai di sini dulu. Next kita lanjutkan
video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.